Hello guys, welcome back to Karmin Beta YouTube channel. Dan kali ini kasa nyamuk kita terjadi masalah, tidak bisa dibuka, ditutup, terkunci pada posisi tertutup, tidak bisa dioperasikan seperti berikut. Tidak gerak sama sekali. Penanganannya adalah digerakkan manual hingga naik seperti ini. Putar terus hingga mencapai titik tergulung semua. Selanjutnya dilepas. Kita lepas kasa nyamuk. Dibuka bagian penariknya. Di sana akan ada per di dalamnya. Ya, dan inilah yang terjadi masalah. Ini putus, patah kunciannya yang menghubungkan dengan per. Dan ini kita sudah siapkan per yang baru sebagai penggantinya. Ya, kita masukkan. Ukurannya sama. Setelahnya ditutup lagi, dikunci, dan akan kita pasang. Ya, ini dipasang bersama tiang-tiang kanan kirinya. Dicoba. Setelah terasa lancar, kemudian disilen pada tiang-tiangnya agar supaya kuat, dan hasilnya seperti ini. Kasa nyamuk kita sudah kembali bisa digunakan. Bisa digunakan dengan normal lagi. Sekarang sudah aman untuk digunakan kembali. Sekali lagi, kasa nyamuk ini berusia 2 tahun sebelum terjadi masalah ini. Dan untuk kasa nyamuk yang lain juga masih aman sampai sekarang. Oke, thank you sudah menonton.